ketika orang yang dibuli murka dan balas dendam. Pada tahun 2012 lalu, seorang remaja bernama Tijelen melakukan penembakan di sekolahnya dan menghilangkan 3 nyawa. Aksi itu dia lakukan karena sering mendapat penghinaan di sekolah oleh siswa lain. Bahkan mereka menyebut Tijelen sebagai anak buangan karena ibu dan ayahnya sudah bercerai. Saat di persidangan, Tijelen memakai baju bertuliskan killer yang berarti pembunuh, sambil mengacungkan jari pucuk kepada keluarga korban. Akibat perbuatannya, Tijelen dihukum penjara seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat.